Jelang pemilihan presiden dan pemilihan calon anggota legislatif, Kapolda Sulawesi Tenggara Brigadir Jenderal Polisi Irianto mengecek persiapan anggotanya di Polres Muna. Perwira tinggi yang datang dengan menggunakan kapal Polair Polda Sulawesi Tenggara disambut langsung warga dan pimpinan daerah Kabupaten Muna. Usai disambut, sambil menggunakan sepeda motor, Kapolda langsung melakukan pengecekan persiapan di Polres Muna. Mantap. Tambah lagi sedikit. Kapolda menilai, jelang pemilu, situasi Sulawesi Tenggara, khususnya di Kabupaten Muna, masih tetap aman dan kondusif. Brigadir Jenderal Polisi Irianto mengatakan, potensi ancaman saat pemilu di Kabupaten Muna sudah diantisipasi sehingga situasi tetap kondusif. Ia menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap menciptakan situasi kondusif dengan mentaati himbauan dari pemerintah daerah. Ya, diharapkan kita kan dalam persiapan pemilu. Hasil yang diharapkan dari kunjungan ini? Harapannya harga timas terjaga. Harapan kita ya. Insya Allah sampai sekarang sangat bagus. Hanya cuaca aja, renyep-renyep. Persiapkan timas secara keseluruhan di... Bagus. Wilayah Sulawesi Tenggara bagus. Kondusif. Penyelenggaraan pembangunan jalan, lancar, investasi jalan. Kontributor Devriat Noneke, Kompas TV Muna, Sulawesi Tenggara.